Saya Alvin Maulana. Saya Ayu Widari. Kembali lagi bersama kami di Masako TV. Oke, hari ini gue pengen masak ayam taliwang dan gue ditemenin sama ayam. Bukan, lu bukan ayam ya? Bukan dong. Tapi lu anak kampus kan? Iya. Ya, lu bukan ayam dan dia anak kampus. Siapa lu? Saya Ratna Yudari. Ratna Yudari, lu ngapain di sini? Kok tiba-tiba lu bisa ada di sini dan sama gue? Gitu. Karena berhubung saya itu salah satu admin dari Masako.tv. Lu admin apaan sih? Sosial media, Twitter, Facebook. Dan kali ini kita pengen masak ayam taliwang. Lo sudah tahu bahan-bahannya apa? Boleh nggak lo kasih tahu bahan-bahannya apa? Di sini ada satu ekor ayam. Satu ekor ayam. Ada tomat. Tomat. Bawang merah. Mm-hmm. Cabai rawit. Oke. Okay. Ada bawang putih. Cabai keriting merah. Mm-hmm. Terasi. Kencur. Mm-hmm. Daun serai. Sama jeruk nipis. Jeruk nipis. Nah, semua bahan ini nanti pengen kita potong-potong. Abis itu kita blender jadi satu. Terus ntar buat marinade si ayam dan ayamnya tinggal dibakar. Jangan lupa ya, tambahin minyak di grill. Nah, dimasukin semua. Minyak kan berkali-kali diproses di food processor ini. Jadi lo terasa juga dimasukin? Oh iya, semuanya. Terus masukin cabenya gitu. Ini semuanya. Itu lo masukin semuanya dong. Ada terasi, ya, terasinya masukin. Semuanya. Tambahin air, ya kan? Biar dia lebih mudah. Ini juga udah halus dia. Terus tomat masuk. Terus lemon grass-nya yuk. Cukup 2 batang aja langsung banyak. Nah, di sini gua gak perlu nambahin air. Karena apa? Karena tomat itu kandungan airnya tinggi. Jadi tomat dia cepat hancur lah. Ini udah halus, udah bisa gua keluarin, dicampur sama kawan-kawannya. Kalau terasinya empol banget ya, bumbunya udah siap. Kita tinggal marinade ayam. Nah, ini ayamnya. Terus sebelum itu gua tambahin dulu beberapa bumbu ya. Ini dibalurin. Nah, dibalurin. Ada gua pakai gula putih, lada, sama garam. Kalau nggak ada gula, berarti nggak ada garam. Terus gua aduk-aduk. Habis aduk-aduk, kita marinade ke ayam. Kencur, ya. Gua kencur makanya. Sorry ya, gua menggunakan tangan sedikit agak sedikit kotor. Oke. Dan ini biasanya sih yang bagus didiemin dulu selama 1 jam. Ini kebetulan grill juga panasin di sebelah kanan, jadi dia masih panas. Ya. Tapi gimana dulu sebentar ya depan. Gue seneng banget loh. Hari ini gue syuting ditemenin sama 2 cewek dan mereka tuh apa mengakui diri mereka menjadi hijab sister. Yoi. Gila ya. Oke, kita masak ayam taliwang. Ini udah panas grillnya jadi langsung gue taruh aja. Gitu ya. Nah. Banget ya. Oh iya. Gue udah kecium ya. Iya langsung. Jadi pertama yang gue masukin adalah kulitnya ya. Jadi kan gue pengen hasil kulitnya tuh crispy. Nah, gue melakukan 2 proses di sini. Yang pertama adalah proses memasak yang pasti. Yang kedua gue sekalian ngungkep di sini dan ngebakar. Nah, jadi ini gue biarin dia sampai berubah warna jadi sedikit gelap. Dan si gula yang tadi gue masukin membantu untuk proses karamelisasi. Jadi mempercepat mereka si ayam ini menjadi cepat gelap gitu. Nah, ini udah lihat udah di gue siring kan, nah warnanya udah berubah tuh. Oh, jadi agak gosong-gosong gimana. Nah, sekarang gue tinggal masukkan si sisa barang marinetannya itu. Ya. Kamu siapa? Kita belum kenalan. Oh iya, dari itu orang ya. Kamu siapa? Nama gue, saya Sidiya. Sebagai apa? Sama lah, kayak Ayu tadi. Apa itu? Karena tadi Ayu tidak mengaku jadi apa-apa dia. Dia bilang, katanya dia... Gue bilang admin. Oke. Saya doakan kamu cepat ya. Cepat kurus. Hah? Saya doain baru. Nah oke, okay. Setelah nunggu sekitar 30 sampai 45 menit, ayamnya udah jadi. Ini langsung gue buka ya.
Oh, gak dahsyat banget ya. Tinggal di plating ya. Oke. Itu warnanya gila, warnanya cantik banget loh. Gue emang suka yang eksotik gitu. Terus kita kasih ini ya, si sambal cabe. Yang kita taruh di atas. Nah, jadi udah gue kasih aksen-aksen ada sedikit kotor-kotor gimana. Pokoknya asik deh pokoknya. Nah, ayam bakar Taliwang kita udah jadi. Pokoknya ini enak banget ya dengan proses alanya Masak TV. Dan lo bisa tonton terus episode-episode kita yang lainnya di channel kita di YouTube ya. Dan lo bisa langsung buka di www.masak.tv. Dan kalau mau like kita gimana, Fresh? Kalau mau like kita di Facebook, masak.tv. Terus follow-nya di? Follow-nya di @masak.tv. Dan subscribe kita di? Masak.tv. Terus kalau aku pengen follow kamu? Di Ayu Dari. Kamu? Kalau dia aku di ekspresi media. Kalau? S-S-Y-A. Dan kalau follow aku di Chef_Kapau. Yang penting tetap di Masak.tv.